sebenarnya banyak ataupun tindakan telah diambil. Mungkin ada di kalangan tindakan yang itu tak diwar-warkan kepada pihak media. Kita ada banyak langkah-langkah yang telah diambil lah. Antaranya macam kerana buat rasuah ini benda yang biasa kita buat kan? Sistem kawalan disiplin dah ada lah. Ataupun di SKDD, integrity testing kita ada, sekretariat keterasan, kaitan haram. Ini maknanya kita akan memerhati, memantau libatan pegawai dan anggota kita dalam aktiviti-aktiviti yang ada kaitan dengan aktiviti haram. Dan pemangkasan pematuhan, kita ada buat audit kewangan ataupun kita akan turun ke bawah JIP. Daripada JIP Bukit Aman akan turun ke bawah untuk buat pemeriksaan. Dan yang paling penting itu kita ada tindakan, kita ambil buat peraturan 3C ya. Sorry, peraturan buat 3C peraturan jabat awam. Yang ini kita akan pegang kepada penyedia. Contohnya kalau bertekan anggota bawahan kita, pangkat korporal, terlibat dalam salah laku sebagainya. Daripada sekuncai juga kurang penyediaan, so kita akan ambil tindakan dekat sahaja yang penyedia. Itu bawah peraturan 3C ini yang kita tengah buat. Berikut statistik kita dah ambil 50 tindakan di bawah peraturan 3C terhadap penyedia-penyedia. Di samping kita juga ada profiling, contohnya pegawai dan atau anggota kita yang hidup mewah, pakai kenderaan mewah kan. Mungkin isteri dia tak kerja, dia hanya bekerja tapi kita mewah, dan itu kita akan buat profiling untuk kita mengambil tindakan itu sebenarnya. Dan untuk statistik juga, kalau kita lihat di segi tindakan yang telah diambil oleh PDRM terhadap di bawah tindakan tertib, di segi tindakan buang kerja, silap dari tindakan statistik. Untuk Januari hingga Julai tahun ini, ada 631 pegawai polis telah jatuhkan hukuman tertib, dan daripada jumlah tersebut, 36 telah dihukum buang kerja. Yang kedua, pada tahun 2023, tahun depan, selama 1,238 orang pegawai polis telah dijatuhkan hukuman tertib, dan daripada jumlah tersebut, 139 dikenakan tindakan hukuman buang kerja. Kalau tengok statistik, memang tindakan kita konsisten dan berterusan, dan kita tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam salah laku itu.